Halo Sobat Kabar Kabari, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yaitu Bapak Ferry Mursidan Baldan meninggal dunia pada hari Jumat yaitu hari ini tanggal 2 Desember 2022 di Jakarta. Almarhum Ferry disemayamkan di rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih nomor 24 Slipi, Jakarta. Adapun kronologis dari meninggalnya beliau, polisi mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan, ditemukan meninggal dunia di basement suatu hotel, yaitu Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kapolsek Tebet, Kompol Sitya Intania, mengatakan informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh pihak Bidakara ke kepolisian setelah curiga ada sebuah mobil yang terparkir sejak hari Kamis, tanggal 1 Desember. Ya, di dalam mobil. Babin kan terima info dari pihak Bidakara kalau ini mobil kok dari kemarin nggak bergerak posisinya, kata Sitya saat dihubungi pada hari Jumat. Diceklah sama mereka, akhirnya kok ada orang di dalamnya. Kita langsung ke sana dari SPK sama Kanit Reskrim. Itu ditemukan meninggal, imbuhnya. Kendati demikian, Sitya belum menjelaskan soal kondisi jenazah Ferry saat ditemukan. Dia menyebut belum menerima laporan dari anggota di lapangan. Sebelumnya, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim membenarkan soal kabar meninggalnya mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan yang menjabat di periode 2014 sampai dengan 2017. Diketahui Ferry merupakan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang sepanjang 2014 sampai dengan 2017 atau di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ferry lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1961 atau 61 tahun yang lalu. Ferry merupakan alumnus Universitas Pajajaran dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dalam karir politiknya, beliau pernah menjadi kader Golkar dan juga Partai Nasdem. Lewat pemilu tahun 1997 silam, Ferry menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar. Dia kembali mendapatkan kursi DPR lewat pemilu tahun 1999 hingga 2004. Lalu pada Pilpres 2019, Ferry bergabung dengan tim kampanye nasional Kubu Prabowo Sandiaga Uno. Demikian sekilas informasi mengenai kronologi meninggalnya Ferry Mursidan Baldan yang ditemukan meninggal di basement Bidakara. Semoga beliau husnul khatimah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya.